Sirajuddin Mahmud akhirnya bereaksi setelah dituding punya anak di luar nikah dengan model asal Yogyakarta bernama Vera Nosiliana. Suami Zaskia Gotik itu langsung melakukan konsultasi hukum dengan seorang pengacara. Apa langkah yang bakal diambil Sirajuddin Mahmud terhadap gugatan suami Zaskia Gotik? Sirajuddin Mahmud akhirnya buka suara terkait rumor dirinya disebut punya anak di luar pernikahan dengan seorang model asal Yogyakarta bernama Vera Nosiliana. Pengusaha tajir itu berkonsultasi hukum dengan salah seorang pengacara. Sang pengacara yang bernama Eri Kertanegara mengakui jika Sirajuddin Mahmud datang kepadanya untuk membahas perihal masalah ini. Memang benar ada pembicaraan antara kami dengan Pak Sirajuddin membicarakan tentang hal ini, ungkap Eri Kertanegara pada Jumat, tanggal 15 Juli tahun 2022, seperti dikutip tribunjatim.com dari kanal YouTube Insert Live. Eri Kertanegara menyebut Sirajuddin banyak bertanya kepadanya dan meminta solusi terkait masalah yang cukup serius ini. Namun sayang, Eri Kertanegara mengatakan belum bisa untuk mengungkapkan secara detail isi obrolannya dengan Sirajuddin kepada publik. Kendati demikian, Eri Kertanegara sempat membocorkan satu hal bahwasanya suami Zaskia Gotik atau Sirajuddin ragu dengan klaim sang model tersebut. Ada yang udah disampaikan kepada kita tentang belum tentu benar hal itu, tuturnya lagi. Lebih lanjut Eri Kertanegara membeberkan alasannya belum bisa banyak bicara terkait kasus hukum yang menyeret nama suami Zaskia Gotik. Hal itu dikarenakan ia belum mendapat surat kuasa untuk membantu kasus ini. Sirajuddin Mahmud disebut masih berkonsultasi dan belum secara resmi menunjuknya sebagai pengacara. Saat ini saya belum ada surat kuasa, makanya saya belum bisa mengumumkan ke publik, beber Eri. Kami sedang mengkaji, menelaah terlebih dahulu sebelum surat kuasa itu kami buat, pungkasnya.